Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian, semua siswa SMP Negeri 3 Karangluas. Melalui kesempatan saat ini kami sampaikan bahwa di SMP Negeri Karangluas 3 kegiatan pembelajaran tentu berbeda dengan saat-saat sebelumnya berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saat ini pembelajaran di SMP Negeri 3 Karangluas dilaksanakan secara daring maupun luring disesuaikan dengan situasi dan kondisi di SMP Negeri 3 Karangluas. Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka, maka SMP Negeri 3 Karangluas menyampaikan persiapan-persiapan PTM yang mana bekerja sama dengan pihak SMK 1 Muhammadiyah melakukan persiapan pembelajaran tatap muka sebagaimana yang ada pada video kegiatan hari ini. Kepada anak-anak sekalian untuk dapat diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran pada masa pandemik dan kegiatan pembelajaran sesudahnya harus melakukan adaptasi hidup baru atau yang dikenal dengan new normal. Oleh karena itu, kami dari SMP Negeri 3 Karangluas menyampaikan selamat mengikuti kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat, kita harus mempersiapkan peralatan yang harus kita bawa. Pertama, masker. Kedua, hand sanitizer. Ketiga, pesel. Yang keempat, jangan lupa bawa pengemis dari rumah. Ya, jangan lupa pakai masker. Ya. Hati-hati di jalan. Alangkah baiknya sebelum kita masuk kelas, kita cuci tangan dulu untuk menjaga kebersihan. Untuk keringat, kita cuci tangan 5-20. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai
pelajaran supaya ingat kita memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Kami perwakilan dari SMP Negeri 3 Karanglawas ingin memperkenalkan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS SMP Negeri 3 Karanglawas mempunyai visi dan misi. Untuk visinya yaitu 1. Menciptakan siswa-siswa yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas dalam berorganisasi. Untuk misi yang pertama, menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 3 Karanglawas yang religius. Yang kedua, menjadikan siswa-siswi SMP yang bertanggung jawab. Untuk kegiatan OSIS SMP Negeri 3 Karanglawas, contohnya 1. Mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. 2. Mengadakan kegiatan Jumat sehat sesuai senam dan jalan sehat. 3. Melakukan razia setiap bulannya, misalnya motor dan rambut dan jenis pelanggaran lainnya. Dan masih banyak kegiatan yang lain. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dan masyarakat di lingkungan SMP Negeri 3 Karanglawas, disampaikan bahwa SMK Muhammadiyah 1 Karanglawas merupakan lembaga pendidikan bernuansa Islam, di mana sebagaimana lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah adalah membentuk insan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan anggaran dasar di Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah memiliki tujuan membentuk manusia muslim yang sebenar-benarnya. SMK 1 Muhammadiyah Karanglawas bekerja sama dengan SMP Negeri 3 Karanglawas sudah sangat lama, dan banyak kerjasama-kerjasama yang baik dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya melalui ruang edukasi dan kreasi. Untuk mengisi kegiatan-kegiatan tersebut, diantaranya adalah melalui berbagai macam pelatihan penguasaan IT, baik kepada para siswa di SMP Negeri 3 Karanglawas maupun pelatihan-pelatihan IT pembelajaran jarak jauh dengan tenaga guru di SMP Negeri 3 Karanglawas. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada anak-anak sekalian, khususnya siswa SMP Negeri 3 Karanglawas, untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Silakan untuk bisa bekerja sama dan diikuti dengan baik dalam rangka menyiapkan generasi muda unggul di masa depan. Anak-anak sekalian, selamat untuk bisa bergabung, selamat untuk saling bekerja sama, selamat untuk berjuang, song-song pemuda abad 21, song-song pemuda generasi emas tanpa penguasaan iptek dan
iman dan takwa, maka kalian akan tertinggal. Selamat berjuang, ikuti semuanya dengan baik, jangan sampai Anda ketinggalan. Song-song masa depan yang menjanjikan bagi kalian guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 3 Karangloas mengajak teman-teman untuk menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan minimal 20 detik, memakai masker, dan menjaga jarak. SMP Negeri 3 Karangloas.